Jadi Yesus itu murni hanya penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Gitu loh Pak cara belajarnya. Jadi jangan memperbodoh diri napa Pak? Katolik, Katolik dan Protestan dan apapun juga nggak pernah mempermasalahkan nama Yesus itu, oke? Nggak ada masalah mau sebutin dia apa Yesus itu, oke? Mau sebutin Jesus Christ, mau sebut Yesus Kristus, mau sebut Isa Al-Masya, mau sebut Yesu, ya, Yeshua Al-Masya, no problem. Itu yang kalian harus pahami. Oke, dia adalah nama di atas segala nama. Gitu. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Maksudnya apa sih? Kok kayak halusinasi ya? Nama yang agung, nama yang mulia. Oke, nama yang ditinggikan. Yesus. Kalau orang siapa ya? Kalau orang Israel mengatakan menyebut itu Yesus, oke? Okay? Orang Inggris bilang Jesus kan? Orang Indonesia bilang Yesus. Ya ini kan perbedaan dialek, oke? <Okay? laughs> Harus cerdas ya, jangan ongol-ongol gitu, oke? Okay? Yang tadi itu loh Mbak, yang Anda katakan Yesus nama di atas segala nama itu maksudnya apa? Sini saya beritahu Anda ya. Nah, logikanya begini. Jikalau nabimu itu mengawini Aisyah di usia 9 tahun, ya, dan nabimu itu belum pernah berkawin, ya. Nah, itu bisa masuk di akal, ya, tidak mengherankan. Nah, masalahnya nabimu birahi dengan Aisyah usia 9 tahun mengawininya. Padahal dia ini sudah, ya, kematian istri, yaitu Khadijah. Dan, waktu nabimu itu mengawini Aisyah, ya, waktu itu pun dia sudah ada istri. Ini yang membuatkan orang tidak habis pikir, ya, seorang laki-laki bisa birahi dengan kanak-kanak usia 9 tahun. Ya, buah dada pun belum ada, kanak-kanak usia 9 tahun perempuan itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Salawat pada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang suci dari segala apa yang difitnahkan oleh orang-orang kafir yang tak berilmu. Saudara Remason, saya ingin Anda jelaskan kepada saya dari mana Anda bisa mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu birahi kepada Siti Aisyah pada usia 9 tahun. Silakan. Iya, yang dikatakan Al-Quran Anda itu jelas. Dialah yang awal, yang memulai, yang mengawali. Nah, itu kan kata Al-Quran, bukan ala SWT. Ala SWT berkata seperti itu, lalu siapa yang dimaksud? Yaitu Yesus. Oke? Okay? Al-Quran kan perkataannya ala SWT. Atau kan, ya itu, kecuali hadis. Tapi kalau Al-Quran itu, yang Anda kutip itu, ala SWT berkata seperti itu. Dia, berarti bukan ala SWT. Nah, dialah yang kalau dikatakan dalam Alkitab akulah Alfa dan Omega. Kalau di Alkitab ditulis, Kitab Wahyu itu, Yesuslah yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Lalu datang Al-Quran membenarkan, dialah yang mengawal dan lebih dan mengakhiri. Nah, itu memang sudah jelas Al-Quran mengakui berarti ya, Yesus itu Alfa dan Omega. Paham ya? Jadi Allah SWT berkata dialah yang mengawali dan mengakhiri. Nah, sementara Yesus berkata akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi jelas Allah SWT mengakui bahwa Yesus yang Alfa dan Omega.
Berarti Allah SWT itu sebetulnya bukan yang besar, yang maha besar. Nah, jadi Anda tidak paham dengan kitab Anda sendiri, tetapi Anda seperti Anda mengatakan menyesatkan. Apa yang disesatkan dari Anda sudah mengutip, itu jelas. Teksnya juga jelas, kata-katanya jelas. Allah SWT mengakui. Berkata dia kepada siapa? Ya berarti tentunya kepada Yesus yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Jelas ya, memang Allah SWT saja sudah mengakui tentang Alfa dan Omeganya Yesus. Sementara para pengikutnya malah justru mengatakan sesat menyesatkan. Jadi harus dipahami ya konteksnya itu di apa makna konteks itu, teksnya itu. Nah makna teksnya itu dipahami secara benar. Allah SWT berkata dia. Nah berarti bukan Allah SWT sendiri. Dia berarti ada pihak ketiga, yaitu Yesus. Begini loh, Yesus itu berkata-kata dari dirinya sendiri, atau Yesus itu berkata sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan, Pak? Coba jawab dengan jujur, silakan. Tentu saja Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri, secara apa? Secara teks pengajaran. Coba bayangkan apa tema pengajaran Yesus tentang Injil dan Taurat. Nah di kitab Yohanes berapa itu? 14 atau berapa? Atau 17 itu? 14 kalau nggak salah tuh. Nah ketika Yesus mengajarkan tentang Taurat, diajarkan selalu diakhiri dengan perkajaran Yesus. Begini di kitab Taurat misalnya sudah dijelaskan gitu, tetapi aku berkata kepadamu. Nah jadi selalu berkata Yesus, aku berkata kepadamu, berarti perkataan itu perkataan dari Yesus. Oke, silakan Anda baca itu di kitab Yohanes berapa gitu, tapi itu tentang pengajaran Injil dan pengajaran Taurat dan Injil. Nah, setiap kali sudah Yesus menjelaskan Taurat, hukum Taurat, selalu diajarkan dengan ajaran Yesus sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, berarti ajaran Yesus. Aduh, Pak, sampai kapan Bapak ini mau mematikan akal sehat Bapak sendiri? Jelas-jelas Yesus berkata, aku tidak berkata dari diriku sendiri. Coba, kemana akal Bapak nih? Tinggalkan agama yang mengajarkan Bapak untuk berbohong demi untuk mengajarkan doktrin, dogma. Bapak mengatakan Yesus itu berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu kata Bapak, demi untuk mengajarkan ajaran sesat. Sementara Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Gitu loh Pak. Berarti perkataan Yesus itu bukan dari diri Yesus. Itu perkataan dari Tuhannya yang harus dia katakan. Belajar jujur apa Pak? Itu tentang hal surgawi memang, atau persaksian Yesus tentang hal surgawi, dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Karena kalau Yesus mengajarkan tentang berkata tentang hal surgawi, kalau itu diperkatakan dari dirinya sendiri, itu memang jelas sudah salah. Karena tidak ada konteks manusia yang bisa mengajarkan tentang hal surga. Hal surga itu sesuatu hal yang gaib, seperti Bapa. Siapa yang di dunia ini yang bisa pernah mengenal Bapa? Jikalau tidak anak, anaklah yang mengenal Bapanya. Bapalah yang bersaksi tentang anak. Jadi itulah perkataan yang Yesus katakan itu adalah ingin dia mengatakan sebetulnya konteksnya itu Tritunggal itu. Seperti sama halnya juga Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itulah maksud perkataan itu, sebab sehingga Yesus berkata, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan surgawi. Sesuatu perkataan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Nah, tetapi tentang hal pengajaran yang saya jelaskan tadi itu, kitab Matius itu,
Yesus mengajarkan yang sudah tertulis tentang Matius, apa tentang Taurat yang diajarkan Musa kepada orang Yahudi. Tetapi setiap kali Yesus mengajarkan tentang Taurat itu, selalu Yesus mengajarkan Injilnya. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, jadi itu hanyalah, tidak ada yang bertentangan itu. Jika memang ada pertentangan dalam hal apa? Perkataan Yesus, ya perkataan, ya memang kalau kita memahami secara ajaran yang Tauhid itu sulit memahami perkataan Yesus itu. Perkataan Yesus itu pada konteksnya dia akan berkata Tritunggal. Sebab memahami perkataan Yesus itu harus dipahami secara konteks yang Tritunggal itu. Dia sebagai ilahi, juga sebagai kodrat. Jadi itu dua-dua sekat berjalan pada sekaligus, oke? Bapak ini ngomong apa? Tadi katanya Yesus itu berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekarang Bapak katakan dari Bapak, bukan dari diri Yesus. Sehat, Pak? Oke, saya paham sebetulnya yang Anda katakan itu. Perkataan Yesus itu perkataan di dunia. Itu kan eksistensinya di dunia, Yesus berkata-kata itu. Sementara perkataan itu yang dikatakan Yesus itu adalah tentang surga. Tentang yang goib. Nah, jikalau itu perkataan berbicara tentang hal goib, diperkatakan oleh manusia kodrat, ya tentu itu akan bertentangan. Jadi itulah yang dijelaskan Yesus itu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, ya secara kodrat. Sebab bukan perkataan kodrat yang dikatakan Yesus itu, tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan yang adikodrati, yaitu perkataan yang surgawi. Jadi itulah makna daripada itu. Secara eksistensi memang dia kan berkata-kata pada eksistensinya yang kodrat, tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu perkataan yang adikodrati atau perkataan yang full surgawi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan perkataan yang full surgawi selain dia yang adikodrati? Nah, yang adikodrati itulah sang ilahi, Tuhan yang bertahta di dalam surga. Jadi perkataan-perkataan Yesus itu dia ingin mengatakan agar manusia paham itu yang dikatakan oleh Yesus itu adalah perkataan yang ilahi. Nah, jelas kalau perkataan yang ilahi dikatakan dari dirinya sendiri, di dunia ini tidak berbicara tentang ilahi, tetapi berbicara dia sebagai kodrat. Nah, ini memang yang agak sulit dipaham-pahami sebagian, ya bagaimana ya, cara keimanan itu sulit dipahami itu untuk menjelaskan, membedakan pada saat kapan perkataan Yesus itu yang adikodrati. Nah, ya pada saat yang seperti yang dianda kutip itu. Tetapi karena pada saat ketika Yesus mengajarkan Injil dan Taurat, selalu diakhiri, dimasukkan pengajaran Injilnya, tetapi aku berkata kepadamu, nah, begini, 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 dan begitu. Jadi jelas, ketika Yesus mengajarkan, harus dibedakan itu. Atau ketika Yesus mengajarkan tentang surgawi. Oke? Jadi Anda harus dibedakan tentang eksistensinya. Perkataan surga lah yang diperkatakan. Cuman perkataan itu diperkatakan pada eksistensinya di dunia. Artinya ketika seseorang itu membacakan firman Allah, itu bukan Allah itu sendiri, tapi dia sedang membacakan firman Allah. Begitulah Yesus, dia sedang membacakan atau menyampaikan firman Allah. Sehingga Yesus itu hanya penyampai firman. Dia bukan Allah itu sendiri, dia adalah utusan. Yesus mengaku menerima firman, Yesus mengaku utusan Allah. Lalu kenapa kemudian dituhankan? Hanya karena Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ternyata yang Alfa dan Omega itu adalah Tuhannya, bukan Yesusnya. Terus kapan saudara bisa sehat? Oke, kalau begitu ada mau sepertinya Anda yang mau jawaban yang singkat. Jadi itu semua benar. Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri, juga berkata-kata dari dia yang mengutus dari sang Bapa atau perkataan Bapa. Itu sebetulnya satu jawaban.
Tapi sepertinya Anda tidak paham. Kalau dikatakan seperti pertanyaan Anda itu, apakah Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Jawabannya juga iya. Apakah Yesus berkata-kata dari Bapa? Jawabannya juga iya. Jadi sebetulnya hanya ada satu jawaban. Dalam dua soalan ada satu jawaban. Sebab Yesus sudah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, paham? Jadi itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan Anda itu hanya ada satu jawaban. Dua soalan, tetapi satu jawaban. Apakah Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, jawabannya ya. Apakah Yesus berkata-kata dari Bapa? Ya, jawabannya ya. Oke? Bukan itu loh yang jadi masalah, Pak. Yesus mengaku bahwa dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Artinya, dia hanya sebagai penyampai firman. Sama seperti Gabriel, hanya penyampai firman. Sama dengan tukang pos, dia hanya penyampai surat. Gitu loh, Pak, cara berpikirnya. Yesus sendiri yang berkata bahwa apa yang dia katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, itu bukan Yesusnya. Yesus sedang membacakan firman Tuhannya. Janganlah dituhankan Yesusnya. Begitu lho, Pak. Jadi kapan Bapak mau belajar sehat? Iya, tidak ada yang salah dengan perkataan yang Anda kutip itu. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan dirinya sendiri, ya ketika dia berbicara dengan lawan-lawan berbicara tentunya ada. Jadi lawan bicaranya itu pastilah dia menganggap dia sebagai manusia yang kodrat lah pada umumnya, sama seperti lawan bicaranya itu. Jadi perkataannya itu tidak seperti perkataan-perkataan yang duniawi. Jadi itu diriku sendiri. Ya, istilahnya setara dengan lawan bicaranya itu. Kepada siapa? Ketika kepada siapa Yesus itu berbicara? Nah, jikalau dia berkata dari dirinya sendiri, berarti apa bedanya dengan perkataan lawan bicaranya itu? Nah, itulah yang perlu dipahami di situ. Dengan siapa dia berbicara? Tentunya dengan manusia genetika atau manusia dari ya manusia yang penghuni dari debu tanah lah. Nah, ketika dia berbicara, dia sedang setara dengan manusia lawan bicaranya itu. Berarti kalau dia berbicara dari dirinya sendiri, sementara yang dibicarakan itu tentang kebenaran surga, kebenaran yang ilahi, jelas tidak mungkin dia mengatakan dari dirinya sendiri. Berarti sehingga dengan sendirinya perkataan Yesus itu sama dengan perkataan manusia-manusia pada umumnya itu. Nah, tetapi itulah memang secara dari sudut pandang tauhid ya seperti itulah cara memahaminya. Tetapi dari ajaran Alkitab kan Tritunggal itu, Trinitas. Nah, dialah yang Bapa. Tapi perkataan Bapa itu diperkatakan di dunia, bukan di surga. Perkataan Bapa, perkataan surga itu diperkatakan di dunia kepada lawan bicaranya. Nah, sehingga dia terjadilah penjelasan seperti itu agar lawan bicaranya itu memahami. Oh, berarti yang dijelaskan itu tentang surga. Nah, orang sudah tahu kalau dia berasal dari surga, berasal dari yang roh. Jadi perkataannya itu perkataan surga, sebab yang datang dari roh, yang datang dari surga lah yang tahu tentang surga. Bukan yang di dunia mengetahui tentang surga. Jadi disitulah yang tidak bisa ada semacam bahasa yang tersamar, yang tidak bisa dipahami konteks-konteks bahasa-bahasa yang ilahi dengan bahasa-bahasa yang duniawi. Ya, hanya level ini kan yang bisa Bapak ajarkan, ya kan? Pembodohan, manipulasi pengajaran, kelicikan berpikir, bulus di dalam menyampaikan sebuah doktrin dan dogma. Pak, jikalau apa yang Bapak sampaikan itu benar, maka yang berhak dan punya kewajiban mengatakan itu adalah Yesus, bukan Bapak. Yesus punya kewajiban, Pak,
Sebagai utusan Tuhan, dia wajib menyampaikan siapa dirinya. Ya? Dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu hanya utusan. Dan memang Yesus mengaku hanya utusan. Di tangan Kristen lah kemudian sang utusan ini menjadi Tuhan, menjadi sang pengutus. Dengan konsep Trinitas. Iya kan? Sementara konsep Trinitas itu Yesus tidak pernah ajarkan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kalau dia itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Tapi di tangan Kristen sang utusan menjadi pengutus. Ditanya, apakah Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Tadi Bapak mengatakan, ya, pasti Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya kasih dalil, ya, sebagai data akurat, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda kemudian loncat kodok, pakai jurus mimbar gereja. Oh, di situ dia punya kodrat manusia, sehingga dia berkata-kata sebagai manusia, karena dia berhadapan dengan manusia. Tapi sesungguhnya dia punya kodrat surga. Ya, yang berkata adalah dia tentang surga. Nenekmu kiper lah, Pak. Ya, kalau sesama Kristen mungkin Bapak bisa nipu, tapi kalau sama saya tidak akan pernah bisa. Kenapa? Saya mengasihi Tuhan Anda. Dalam arti kata apa? Saya kasihan terhadap anak Maria yang tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Anda katakan, tapi Anda ajarkan hari ini. Maka wajarlah kemudian Yesus menyebut kalau kalian itu sebagai penyesat. Gitu loh, Pak. Pertanyaan saya, kapan Bapak ini bisa sehat? Iya. Tentang ketuhanan Yesus itu tadi malam sebut kemarin itu kan sudah saya dibahas itu. Tetapi memang di situ banyak di apa namanya itu di langsung dicekal atau di pending-pending penjelasan saya. Seperti yang dikutip dari kitab Bilangan 23 itu juga menjelaskan sama dengan perkataan Yesus itu Alfa dan Omega. Itu menjelaskan juga eksistensinya Yesus sebagai Tuhan. Dan itu digenapi, sudah digenapi dalam diri Yesus. Nah, semua itu merujuk kepada Yesus. Apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yang segala nubuat-nubuat itu hanya ada satu arahnya, yaitu kedatangan Sang Mesias atau yang dijanjikan. Nah, janji itu sudah dipenuhi di Perjanjian Baru. Dan itulah Yesus Kristus itu. Nah, Yesus itu sekarang sudah menjadi manusia. Berkata-kata sama seperti manusia pada umumnya. Mengatakan suatu perkataan. Tetapi yang perkataan dari Yesus itu bukan perkataan manusia, atau perkataan yang dunia. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah perkataan kebenaran, atau dikatakan yang menghidupkan, atau keperkataan yang ilahi. Jadi jelas, kalau Anda mengatakan seperti itu tentang ketuhanan Yesus, bukan Tuhan, hanya sebatas sebagai utusan, nah itu memang karena Anda tidak memahami semua konsep-konsep tentang nubuatan kedatangan Sang Mesias itu. Sang Mesias itu sudah dijanjikan, akan datang, Tuhan akan datang ke dunia itu. Itu tidak boleh dibatalkan lagi. Nah, jikalau itu belum dijelaskan, nah, masakan dia berkata-kata tidak dilakukan atau berfirman tidak ditepati. Itulah Allah. Yang tertulis di kitab Bilangan itu menjelaskan semua yang bersifat Allah itu sudah terkena tembak di situ. Baik itu Allah yang benar maupun Allah yang tidak benar. Jadi kitab Ulangan itu, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berkata-kata tidak melakukannya atau berfirman tidak ditepatinya. Itu semua yang bernama Allah itu kena tembak. Sebab selain Allah yang benar, ada juga Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, lalu siapakah Sang Mesias? Sudah sementara Sang Mesias, kedatangannya Tuhan ke dunia ini sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan berkata-kata tidak dilakukan atau berfirman tidak ditepati? Bagaimana menurut Anda jika Anda menyangkal kecuali
Anda bisa memperlihatkan siapakah yang ilahi di dunia ini. Mulai sejak, ya, dimulai diawali dari penggenapan lah di kitab perjanjian baru. Siapakah? Apakah Anda bisa menunjukkan? Hanya ada satu jawaban, yaitu Yesus. Dialah manusia yang tidak berdusta. Nah, dialah sang ilahi yang menepati perkataannya atau yang melakukan segala firman-Nya. Dan itu sudah digenapi pada diri Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Oke? Bapak ini gimana toh? Pada saat Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, itu statusnya sebagai manusia, Pak, di sana. Nah, sebagai manusia. Sementara Bapak mengatakan, sebagai manusia, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti perkataan Yesus, akulah Alfa dan Omega, itu bukan merujuk kepada Yesus yang manusia itu, tetapi merujuk kepada Tuhannya Yesus. Dialah Tuhannya Yesus, ya, yang nyata mengajarkan dirinya tidak berawal dan tidak berakhir. Gitu loh. Ya. Itu yang perlu Bapak pahami. Ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, status Yesus di situ sebagai manusia. Berarti dia hanya sebagai penyampai firman. Berarti yang awal dan akhir itu, yang Alfa dan Omega itu adalah Tuhannya Yesus. Dan benar saja, Pak, di dalam buku Wahyu yang Anda kutip itu, buku mimpi ya, karena tadinya kan bukan kitab Wahyu itu. Ya, kata Wahyu itu ambil dari Quran, biar dianggap sebagai firman Tuhan, diganti menjadi Wahyu. Nah, di pasal 1, nomor 1, jelas inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Apa arti karunia itu, Pak? Lagi-lagi bahasa Quran. Ya, karunia itu artinya diberi hidayah, ilham. Ngerti ya? Sehingga inilah Wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Nya siapa ini? Allah yang mengutus Yesus. Jadi Yesus diberi tugas untuk menyampaikan firman Allah agar Yesus menyampaikan tentang Allah kepada hamba Allah. Jadi Yesus itu murni hanya penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Gitu loh, Pak, cara belajarnya. Jadi jangan memperbodoh diri, napa, Pak? Saya ngajak Bapak itu menjadi sehat, gitu loh. Tinggalkan doktrin, Pak, di dalam beragama. Ya, di dalam mengajarkan sebuah konsep kebenaran, ya harus duduk pada pondasi kebenaran, Pak. Jangan akal-akalan. Akulah Alfa dan Omega. Pada saat itu Yesus sebagai manusia. Iya, berarti statusnya sebagai utusan. Berarti bukan dia yang Alfa dan Omega, tetapi Tuhannya. Begitu loh, Pak, cara berpikirnya. Kalau Bapak mau sehat. Kelihatannya Bapak ini lagi mabuk ya. Coba saya ulang lagi deh pertanyaannya, ya. Pak, Bapak mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Nah, saya tanya, Yesus mengatakan itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan yang mengutus dia? Dari dirinya sendiri atau dari unsur lain? Silakan, Pak. Oke, Anda mengatakan begitu. Saya mengikuti alur pemikiran Anda. Jikalau memang Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri, apa, bukan dari dirinya sendiri, katakanlah Tuhan Yesus, apa, katakanlah dari Bapa, dia hanya sebagai utusan. Nah, kalau dia hanya sebagai utusan, Anda berarti mensetarakan dia dengan utusan-utusan para nabi lainnya. Lalu bagaimana Anda menjawab tentang Yohanes 3 itu, yang datang dari roh, engkau tidak tahu akan pergi kemana, engkau tidak tahu. Nah, apakah Anda ingin mengatakan Yesus datang dari genetika? Tentunya, kalau Anda mengatakan Yesus adalah genetika, manusia kodrat atau manusiawi, nah, itu Anda sudah salah. Sebab tidak ada tertulis
atau sudah tertulis bahwa Yesus yang mengajarkan kepada Nikodemus, atau bahkan juga kepada Pilatus, yang ketika dia dihadapkan ke pengadilan Pilatus itu, apakah engkau raja orang Yahudi? Kata Pilatus, engkau sendiri telah mengatakan. Tetapi Yesus berkata lagi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah para pengikutku akan membela aku. Tetapi kerajaanku datang dari atas. Dia adalah raja, raja yang datang dari atas ke dunia ini. Dan itu sehingga Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun di dalam diri Yesus. Jadi menurut Anda, perkataan itu perkataan siapakah itu? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan itu? Apakah dia mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri? Apakah Yesus mengatakan seperti itu ketika dia dihadapkan ke dalam persidangan Pilatus? Tentunya tidak. Itu sudah dijelaskan, itu perkataan Yesus sendiri. Ketika Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri telah mengatakannya. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Apa itu? Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah para pengikutku akan membela aku. Tetapi kerajaanku datang dari atas. Jadi itulah sebabnya Yesus itu tidak ada pengikutnya satupun yang membela Yesus. Sebab jangankan dibela, ketika Simon mematahkan telinganya si tentara Romawi karena membela Yesus, Yesus malah melarang, sarungkan pedangmu. Nah itu, jadi Yesus itu tidak perlu dibela tentang kerajaannya, sebab kerajaannya sendiri, itu perkataan Yesus sendiri di pengadilan Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi datang dari atas. Kalau kerajaannya dari dunia sendiri, ya tentu para pengikutnya akan ikut membela dia. Pahamkah? Jadi banyak semua kitab firman yang menjelaskan tetap Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bapak ini apa ya bilangnya, Pak? Gini loh, kalau Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atau aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, itu bukti Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, gitu loh, Pak. Ya, Tuhan itu maha kuasa loh. Yesus tidak maha kuasa, berkata-kata aja bukan dari dirinya sendiri, Pak. Itu poinnya. Kemudian ketika Bapak mengatakan persidangan Pilatus, dia mengatakan kerajaanku bukan dari sini tapi dari atas. Loh, sama Pak, ketika saya mengatakan pemerintahan saya bukan di sini, tapi pemerintahan saya di Indonesia. Tapi apakah kemudian saya yang duduk sebagai pemegang pucuk tertinggi di pemerintahan Indonesia? Kan tidak. Sama seorang prajurit dari sebuah kerajaan, ketika dia disandra oleh kerajaan lain, dia mengatakan, aku bukan dari kerajaan sini, tapi aku dari kerajaan seberang. Apakah kemudian prajurit ini adalah sang raja di kerajaan seberang? Tidak, Pak. Yesus mengatakan dia dari kerajaan Allah, karena dia adalah utusan Allah. Itu di kitab Anda tertulis begitu loh. Ya, kerajaanku bukan di sini, kerajaanku di atas. Artinya dia adalah utusan Allah. Dia manusia tapi dia utusan Allah. Dia manusia tapi dia punya level satu tingkat lebih tinggi dari manusia biasa. Kenapa? Dia utusan Allah. Allah itu siapa? Yang punya kerajaan di atas sana. Berarti utusannya berasal dari kerajaan di atas. Bukan cuma Yesus yang berasal dari kerajaan Allah. Malaikat-malaikat semuanya berasal dari kerajaan Allah, Pak. Pahami itu. Sampai Anda tidak memperbodoh diri sendiri. Jangan Anda embulat di dalam doktrin dogma yang membunuh akal pikiran Bapak sendiri. Yesus itu manusia, Pak. Datanya akurat. 1 Timotius 2 nomor 5. Yesus itu manusia. Oke? Tidak ada dasar pijakan kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Nggak bisa, Pak. Ibrani 5 nomor 7. Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus itu manusia. 1 Petrus 3 nomor 18. Yesus itu manusia. 1 Timotius 2 nomor 1. Yesus itu manusia. Ya. Jadi mau lari kemanapun Yesus tetap manusia, Pak.
Yang membuat Yesus menjadi bukan manusia adalah iman Bapa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah iman Bapa itu sudah benar? Kalau iman Bapa sudah benar, ya, Bapa bisa memindahkan gunung. Jangan gunung, coba uji tai lalat yang ada di pipi Bapa yang sebesar kelereng itu, coba Bapa pindahkan ke tumit, bisa enggak? Enggak bisa. Berarti iman Bapa itu tidak benar. Gitu loh. Tanda-tanda menguasai apa? Tanda-tanda orang percaya ada enggak sama Bapa? Ada enggak? Nah, berarti kalau Bapak sudah bisa minum racun tidak mati, berarti Bapak sudah memiliki tanda-tanda itu. Kalau belum ada, berarti belum. Kalau belum bisa, berarti belum memiliki tanda-tanda. Tapi Kak, Bapak percaya? Iya, percaya kepada halusinasi. Percaya kepada doktrin pagan bahwa dewa datang nusul menjadi manusia. Mau apapun judulnya, Bapak harus membela konsep pagan itu. Saya hanya membantu kepada Bapak untuk meluruskan kembali saraf-saraf rusak yang ada di kepala Bapak, gitu loh. Yesus datang dari kerajaan Bapak, betul. Tapi dia bukan sebagai sang raja. Dia pesuruh, buktinya apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Pertanyaannya, kapan Bapak mau sehat? Ketika Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, perkataan itu tertulis di kitab Wahyu. Anda mungkin tahu, kitab Wahyu itu, perkataan-perkataan yang tertulis di kitab Wahyu itu adalah perkataan ketika Yesus sudah naik ke surga. Nah, jadi perkataan itu adalah perkataan surgawi. Oke? Jadi, tidak, itu pasti dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri. Nah, karena dia diketahui Yesus sendiri, Yohanes lah yang diberi penglihatan. Karena Yesus ketika berkata itu juga memperlihatkan tangan yang berlubang, sehingga Yohanes tahu bahwa dia adalah Yesus itu yang berkata-kata, akulah Alfa dan Omega. Itu tertulis di kitab Wahyu. Oke, jadi bukan dari mana-mana, atau bukan dari Bapanya, bukan dia dalam kapasitasnya sebagai utusan. Yesus sudah naik ke surga, dia sudah adikodrati, full surgawi. Bukan lagi kodrat, bukan lagi manusia, tetapi sudah adikodrati dia, ya. Kalau Yesus ketika sudah di surga itu, baik ketika dia berkata-kata kepada, berwahyu kepada Yohanes maupun kepada siapa itu yang Paulus maupun Ananias. Nah, Yesus berkata-kata menyembuhkan matanya si Paulus juga, Yesus sudah di surga. Jadi dia sudah adikodrati, full surgawi, tubuh dengan tubuh kemuliaan. Oke, jadi jelas jawabannya. Satu, perkataan itu perkataan Yesus sendiri yang adikodrati, sebab dialah Bapa, karena ketika dia sudah di surga. Nggak usah ngecap, Pak, nggak usah. Bapak nggak berhasil membodohi saya. Jawab aja dengan singkat. Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri atau tidak? Jawab. Nggak usah ngecap, Pak, nggak usah. Bapak nggak berhasil membodohi saya. Jawab aja dengan singkat. Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri atau tidak? Jawab. Baik, kelihatannya Bapak ini sudah kabur, ya. Nggak bisa menjawab. Dan ya, kalau dia masih ada akal sehat sedikit pada dirinya, pasti malu karena tadi mengatakan pasti Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri. Begitu dikasih dalil berpindah, oh itu dalam kodratnya sebagai manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Padahal awalnya dia mengambil dari data Wahyu 1 itu, akulah Alfa dan Omega. Nah, pada saat dia berkata begitu, Yesus dalam keadaan posisi manusia. Berarti yang dibacakan itu adalah firman Allah, bukan perkataan Yesusnya. Berarti yang Alfa Omega itu Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya. Oke, ya, semoga Anda bisa tersadarkan. Dan kawan-kawan muslim, saya pamit, di sini sudah azan. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah, diberi perlindungan dari ajaran-ajaran setan yang mengajak kita menyembah kepada manusia. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.